Pertanyaan-pertanyaannya. Yang tadi satu aja terkait kayak media sosial ya. Tapi ngomong-ngomong Zita -ngomong, tuh ngikutin banget Bu Hovifah. Bu Hovifah kan dari 92 kan. Dari tahun 92. Dari zamannya Gus Dur. Lalu Pak SBY, Pak Jokowi. Jadi luar biasa loh. Apa, sosok perempuan yang lintas masa. Hebat tepuk tangan buat Hoviva, Bu Hovifah. Dari zaman Pak Harto loh hebat. Itu kan artinya main panjang gitu Bu ya. Main panjang terus juga apa... Uh, ini juga apa namanya gigi gitu, loh. gigi dan juga yang kita lihat tadi Bu Hovifa tuh sosok yang sangat ikhlas. Uh, tadi pertanyaannya JJ ya, kalau di media sosial uh, membangun citra, ya kebetulan saya lagi banyak di komplain lagi, nanya kurang cocok, tapi intinya jadi diri sendiri aja J Jadi di media sosial jadi diri sendiri aja, apalagi zaman sekarang. Uh, Netizen tuh udah pintar. Kalau kita jadi pejabat publik, apalagi masih anak muda, JJ kan juga masih muda, Zita juga waktu menjabat pertama kali jadi wakil ketua DPRD, usia masih 29 tahun. Jadi diri sendiri, karena kalau kita nanti di publik beda, di media sosial beda, nanti zaman tuh udah akan semakin canggih, dan masyarakat akan tahu, jadilah diri kamu sendiri, apapun itu. Itu aja sih. Oke, terima kasih. Aku mau tambah, ya, jadi Mbak Zita, jadi diri sendiri. Inilah pesan Gus Dur sebetulnya. Saya mohon maaf, saya memang Gus Durian. Kata Gus Dur, "Be yourself and do the best, be yourself and do the best." Jadilah diri kita sendiri dan lakukan yang terbaik yang bisa kita lakukan. Iya, Mbak Zita, makasih. Bu, bener gak, Bu? Sebagai orang yang dekat sama Gus Dur, bener gak sih, Bu? Gus Dur tuh meramalkan Pak Prabowo jadi presiden di masa tua. Pak Prabowo itu orang orangnya ikhlas itu propaganda politik atau bener sih bu? Uh, rasanya benar. Jadi saya termasuk yang setiap subuh pada saat beliau presiden uh, inner circle Gus Dur kan enggak banyak. Saya yang relatif selalu sholat subuh di istana. Yang mengikuti jalan subuhnya Gus Dur itu saya. Uh, begitu juga setelah beliau selesai dari apa, tugas kepresidenan, saya termasuk yang relatif paling rutin. Uh, menemani beliau, saya termasuk yang mohon maaf, jadi dulu waktu Gus Dur jadi presiden. Yang diminta menelpon calon-calon menteri mungkin hampir separuh calon menteri. Yang diminta menelpon itu saya, artinya saya relatif dipercaya oleh Gus Dur. Jadi kalau ada tamu berapa banyak, bawa rombongan usul Menteri ABCDE yang nyatet saya. Setelah itu tamu lagi yang nyatet saya. Malam sudah selesai tamu, saya kemudian mendiskusikan dengan gusur dari catatan saya. Besok lagi ada tamu lagi yang mencalonkan ABCDE, saya yang menemani. Bukan apa-apa, sederhana karena yang bisa ngetik saya. Saya dari dulu pinter ngetik. Jadi kalau ada pertemuan eh, para tokoh-tokoh nasional, ada Pak Amin Rais, ada Bu Mega, ada Pak Akbar Tanjung ya. Kemudian eh, di luar mereka hanya saya yang masuk. Kenapa? Ya karena saya bisa ngetik. Jadi <laughs> jadi beruntung orang yang bisa ngetik. <laughs> saya relatif memahami, mengetahui bagaimana spektrum amandemen UUD waktu itu. Karena saya mohon maaf bagi seluruh Bapak sekalian negara ini telah melakukan amandemen ud 45 tanpa akademik draft, tanpa akademik draft. Padahal untuk bisa merubah perda saja Mbak Zita lalu undang tanpa, tanpa academic akademik draft saya pelakunya. Tanpa akademik draft. Nah, pada saat itu pada saat itu kemudian tokoh-tokoh nasional ini kan mendiskusikan karena kemudian dilihat kalau di Amerika mau melakukan amendment. Amendment itu misalnya satu ayat, bukan satu pasal, itu harus public debate sampai dua tahun. Public debate. ini enggak ada public debate-nya. Berikutnya kalau di Australia, mau melakukan amendment satu ayat, bukan satu pas satu ayat, itu harus referendum. Kalau satu state tidak setuju, enggak jadi. Dan ini kemarin di rolling sedemikian rupa, sampailah kemudian sangat sedikit orang yang masuk di pas satu. Saya masuk kategori di situ orang santri bilang saya kategori asabiqunal awalun kelompok <laughs> pertama yang ikut proses pembahasan. Betapa kemudian yang satu ini ingin e, proses parliamentary, satu ingin presidensial dan seterusnya diskusi. Akhirnya saya menyampaikan e, mungkin di suara TV kabel masih ada dokumen itu saya yang menyampaikan karena saya sudah DPR kan, berarti saya jadi kalau sebuah RUU harus academic draft ini sama sekali nggak ada, nggak ada legal draftingnya, maka saya bilang begini di ruangan ini yang membahas amandemen pertama ya ini tidak ada pakar hukum tata negara, tidak ada. Ada Prof Sahitape itu pakar hukum pidana. Sayalah yang kemudian mengusulkan. Kan masih ada Profesor Dr. Ismail Suni, Kan masih ada Profesor Dr. Ruslan Abdul Ghani. Saya satu-satunya yang mengusulkan, karena ini adalah sebuah konstitusi. Ini adalah bagian dari apa rule of law dari seluruh proses kehidupan ketatanegaraan kita. Akhirnya, kemudian disepakati diundanglah Profesor Ruslan Abdul Ghani, diundanglah Profesor Ismail Suni. Baru kemudian ada apa semacam komisi konstitusi ya. yang melakukan pendampingan dari tim amandemen UUD. jadi uh, izin Pak Ketum saya termasuk kategori asabikunal awalun. Iya. Jadi proses bukan kita anti amandemen, jadi proses amandemen pertama itu memang tanpa akademik draft. Wah, kita... Baru pada proses berikutnya ada pendampingan. Baik, ini informasi di. yang baru didapat di acara bintek PAM kali ini ya kita aja baru tahu nih bahwa itu. Terima kasih sekali lagi untuk Bu FIFA dan Mbak Sita. Jadi terima kasih Ibu. Ngomong-ngomong, lebih sering nemenin Gus Dur waktu sholat subuh itu ibu atau Caimin, Bu. Ah, tapi gak usah dijawab. Oke, terima kasih. Eh, uh, sampai jumpa. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi.